Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mengarahkan Sekolah Sabat kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih berkat-Mu. Kami ingin akan renungan malam, biarlah dari Sekolah Sabat ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami. Inilah doa kami, damai Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat, hari Kamis, 19 September 2024. Yang berjudul, Dibaringkan untuk beristirahat. Bacalah Markus 15 ayat 42 sampai 47. Sementara itu, hari mulai malam. Dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian menurunkan mayat Yesus dari salib dan menggapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Apakah pentingnya campur tangan Yusuf dari Arimatea? Terutama karena semua murid Yesus tidak terlihat dimanapun. Setelah semua drama itu, hal-hal yang lebih lazim terjadi selanjutnya. Sebagaimana permulaan, mayat orang yang meninggal harus selalu dimakamkan. Namun, beberapa faktor berikut ini cukup menyentuh secara rohani. Dan faktor-faktor lain sangat penting secara historis. Dalam ayat-ayat ini, Yusuf dari Arimatea muncul untuk pertama dan terakhir kalinya dalam Injil Markus. Dia adalah seorang anggota Sanhedrin yang dihormati dan salah satu dari apa yang disebut kaum terpandang Yahudi. Sebagai seorang yang kaya dan dihormati, dia memiliki kedudukan yang sama dengan gubernur. Ia menjelaskan bagaimana dia berani mendatangi Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Ini adalah sebuah rincian yang menyentuh bahwa seorang anggota dewan menaruh perhatian besar pada penguburan Yesus. Sementara itu, di manakah murid-murid kepercayaan Yesus dalam semua urusan ini? Salah satu rincian sejarah yang sangat penting di sini adalah pemastian kematian Yesus. Markus 15 ayat 43 memberitahukan permintaan Yusuf terhadap jenazah Yesus. Namun, Pilatus terkejut mendengar bahwa Yesus sudah mati. Karena itu, dia memanggil kepala pasukan yang bertanggung jawab atas penyaliban dan menanyakan apakah Yesus sudah mati. Perwira itu membenarkannya. Alasan mengapa hal ini penting adalah karena belakangan ada gugatan oleh beberapa orang bahwa Yesus tidak mati di salib tetapi hanya pingsan. Kesaksian kepala pasukan tersebut kepada gubernur Romawi secara langsung menentang gugatan tersebut. Bangsa Romawi bagaimanapun memang tahu cara mengeksekusi para penjahat. Yusuf membawa selai kain lenan untuk membungkus Yesus dan membaringkan jasadnya dalam sebuah makam yang dipahat dari batu. Makam ini cukup besar untuk dimasuki orang. Bersama Yusuf, penulis Injil ini mencatat dua wanita yang mengamati lokasi tersebut. Maria Magdalena dan Maria, ibu Yoses. Keduanya bersama dengan Salome, menyaksikan penyaliban dari kejauhan. Ketiganya akan pergi ke makam pada hari Minggu pagi, menurut mereka, untuk menyelesaikan pekerjaan mereka membalsemi Yesus. Mengapa ada referensi kepada ketiga wanita ini? Mereka akan menjadi saksi kubur kosong dalam Markus 16 dan dengan demikian menjadi saksi penting kebangkitan Yesus. Sungguh ironis bahwa para pengikut Yesus hilang dalam tindakan, sementara seorang anggota Sanhedrin, lembaga yang mendakwa Yesus, menjadi pahlawan di sini. Bagaimanakah kita merasa yakin bahwa di saat-saat genting kita juga tidak akan menghilang dalam bertindak? Tuhan memberkati. Kita berdoa.
Bapa kami di surga, terima kasih berkat-Mu. Kami sudah mempelajari sekolah sabat, biarlah sekolah sabat ini dapat menjadi pelajaran bagi kehidupan kami. Berkati juga pemirsa yang sudah mempelajari sekolah sabat bersama-sama dengan kami, berkati dalam kehidupan mereka dan pekerjaannya. Berkati juga dalam pergumulan kesehatan, terlebih dalam pergumulan iman. Inilah doa kami dalam nama Yesus, amin.